Selamat pagi Sobat Armor Sport semuanya. Halo, selamat pagi. Hari ini kita mau ke Jepara buat proses syuting Kak Anjar, atlet MMA. Nah, Kak Anjar ini mau tanding, apa ya, julukannya apa? Banteng Mataram. Nah, ini julukan dari Kak Anjar sendiri nih, bisa, apa namanya? Menang, iya, prestasinya prestasinya gimana, Pak? Prestasinya semakin bersinar. Oh, prestasinya semakin lancar. Dan ditakuti lawan. Wah, ditakuti lawan. Maaf ya, Sobat, kayaknya hostnya masih belum nyambung. Jadi untuk lawan, jangan sekali-sekali pakai baju merah. Oh, kenapa soalnya? Kenapa soalnya? Karena banteng. Oh, iya, iya. Jadi diseruduk nanti ya. Hati-hati loh, ya kan? Jadi Sobat Armor Sport, kebetulan hari ini kita akan membuat sebuah divisi untuk memperkenalkan siapa sih sebetulnya Kak Anjar ini, ya. Kak Anjar Banteng Mataram ini sebetulnya siapa? Jadi, saksikan terus, teman-teman. Ikutin terus. Sobat Armor, kita sekarang lagi di rumah makan Haji Ismun di Jepara. Kita lagi mau sarapan dulu sama tim biar semangat lanjut lagi perjalanan. Nah, kita mau sarapan ya, Pak Akmal. Oh iya, kita sarapan dulu ya biar berenergi. Nah, ini dia makanannya. Ini cukup terkenal guys di Jepara, rumah makan Haji Ismun. Oke, kita pilih-pilih dulu makanannya. Armor Sport, sekarang kita udah selesai sarapan, udah kenyang kan teman-teman? Kenyang sekali. Sekarang kita mau lanjut ke campnya Kak Anjar, kita mau langsung proses syuting di sana. Nah, gimana proses syutingnya nanti di sana? Tetap ikutin terus. Armor Sport, sekarang kita udah sampai di tempat Kak Anjar di Jepara. Ini tempat latihannya, ini base campnya. Nah, gimana kegiatannya? Kita ikutin terus di dalam. Kita bakal juga ngelihat Kak Anjar ini proses syuting. Nah, gimana keseruannya? Tetap ikutin. Hai hai dulu, halo. Ngantuk wajahnya. Siap, Pak Mal? Kita sedang menyiapkan kostum untuk liputan khusus. Ya. Di sasana outdoor Muay boxing camp. Belum ada 1 tahun waktu ya. Terus di sini masyarakat sini anu enggak? Antusias enggak? Antusias loh. Nah, teman-teman, ini proses syuting dari Kak Anjar. Nah, bisa dilihat ya, serunya seperti ini. Butuh effort yang luar biasa juga untuk syuting ini. Nah, setelah ini akan disemprot efek-efeknya. Wah, supaya nampak luar biasa banget ini. Tuh, wah. Nah, gimana proses syuting yang lainnya lagi? Tetap ikutin terus kegiatan kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Nah, Sobat Armor Sport, ini kita udah sampai di venue selanjutnya, yaitu Pantai Gua Mani di Jepara, untuk pengambilan gambar, video dan foto dari Kak Anjar. Hai. Nah, kita akan ambil beberapa pose gambar nanti dari Kak Anjar. Semoga kita hasilnya maksimal dan keren. Nah, ini Sobat Armor, proses pengambilan video dari Kak Anjar yang selanjutnya adalah lari menyusuri pantai. Halo, Pak. Menyusuri pantai dari sana, itu Kak Anjar ada di sebelah sana. Lari ke sana
Nah, tuh pakai drone gitu biar keren. Oh, Kak Anjar udah mulai lari. Mari kita zoom sedikit. Nah, mungkin buat teman-teman yang bingung, apa sih kaitannya BPR Arto Moro sama Kak Anjar, atlet dari MMA ya kan? Jadi kaitannya adalah karena Kak Anjar ini mau tanding nanti di TV One pada tanggal 18 Desember di Jakarta. Itu mendapat support, mendapat dukungan dari BPR Arto Moro gitu guys. Jadi mulai dari profilnya Kak Anjar itu siapa, itu kita yang memproses seluruh profilnya gitu. Jadi makanya ada tag video juga gitu. Oke, nah, makanya stay tune terus sama videonya. Nah, pasti nanti kita akan share juga kegiatan Kak Anjar itu nanti seperti apa. Nah, ini nih prosesnya untuk pengambilan video terakhir dari profil Kak Anjar tuh. Wow, kita lagi nungguin matahari terbenam dulu. Nah, ini akhirnya scene terakhir. Nah, pasti teman-teman juga penasaran kan hasilnya ntar kayak gimana dari awal sampai akhir. Nah, ikutin terus karena kita bakal share. Stay tune terus aja makannya. Sobat Armor Sport, ini udah jam-jam terakhir, scene terakhir juga. Scene terakhir juga untuk pengambilan video dan foto dari Kak Anjar. Nah, untuk prosesnya kita lagi tungguin matahari terbenam dulu sedikit supaya dapat pencahayaan yang bagus dan pas. Oke? Habis ini kita mau lanjut lagi kegiatan lainnya, ikutin terus.